Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya kita Cak Doser, tentunya bareng gue Cak Do. Jadi kali ini gue guys mau berbagi ke kalian ya, karena kemarin ada yang bilang ada salah satu excavator dari brand XCMG yang katanya ini excavator Sultan. Nah, gue penasaran banget kenapa bisa dibilang Sultan. Ternyata guys, area dalam kabinnya atau fitur di dalam kabinnya itu super canggih. Seperti apa aja fasilitas atau fitur yang ada di dalam area kabin? Tonton guys video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Kemudian jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Cak Doser dengan cara klik tombol like, kemudian komen video dari Cak Doser, serta subscribe, serta jangan lupa untuk share video dari Cak Doser sebanyak mungkin guys, supaya Cak Do semakin semangat untuk buat konten dan diupload di channel YouTube kesayangan kita Cak Doser. Oke, supaya nggak berlama lagi, kita langsung aja review guys apa aja kelengkapan di dalam kabin excavator ini. Oke guys, kita langsung aja ya masuk ke dalam area kabin. Kita buka dulu pintunya supaya kita bisa masuk ya tentunya guys. Kemudian kita langsung naik aja ke area dalam kabin mini excavator ini guys. Dan inilah bagian dalam dari mini excavator XCMG. Ini di belakang ada radio, ada speaker radio, ada dual teman-teman. Jadi operator bisa puas lah ya dengerin musik dengan speaker yang di belakang ini teman-teman. Kemudian kita cek dulu monitornya. Nah ini monitornya seperti ini, di atas ada tulisan XCMG. Kemudian ini monitornya simple, dia nggak pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, dia pakai tombol seperti itu teman-teman, pakai simple. Kemudian di bagian sebelah kanan area operatornya teman-teman, kalian bisa lihat untuk yang ini untuk ngatur ini guys, ngatur gas dari excavator ini. Nah ini untuk ngatur volume dari radionya guys, buat kalian yang mau kencengin silakan. Di bagian kaca sini kalian bisa lihat beberapa petunjuk untuk operator dalam mengoperasikan alat ini. Kuncinya seperti ini, ada tulisan XCMG, maaf ini ngeblur ya guys ya kameranya. Dan di belakang kunci sini ada untuk panel AC nya guys, jadi kalian bisa atur AC lewat panel seperti ini teman-teman. Kemudian mungkin ini ya yang menarik juga, karena cara excavator ada kain seperti ini untuk tutup jendelanya. Jadi buat kalian yang pengen tidur habis kerja supaya nggak kena sinar matahari, kalian bisa tutup dan buka kain seperti ini teman-teman. Kursi atau tempat duduk operator seperti ini, dan ini masih polos belum dibuka. Di belakang sini ada AC, ada berapa AC ini teman-teman. Dan di sini ini tempat untuk nyimpan HP kayaknya, HP rokok bagi operator excavator ini teman-teman, luar biasa sekali ya. Dan untuk tampak depan, atau kalau misalnya teman-teman jadi operator, kalau misalnya lihat arah depan seperti ini dari dalam area kabin ya teman-teman. Nah kemudian ini terang sekali ya, kalian bisa lihat dengan jelas apa yang ada di depan, sehingga kalian bisa kerja dengan hati-hati teman-teman, dengan lebih hati-hati. Menariknya teman-teman, kalian bisa tutup kaca kabin excavator kalian bukan hanya di area sebelah kiri kanan, tapi di area bagian depan ini malah lebih canggih. Kalian bisa pakai atau tarik tirai gulung seperti ini sampai bawah. Kemudian ketika kalian sudah mau kerja, kalian bisa tarik di sebelah kirinya guys. Ini mungkin ya beberapa item yang buat excavator ini disebut sebagai salah satu excavator yang bagus dan menarik dan cocok untuk para sultan. Nah yang pasti harganya juga ya teman-teman ya, bisa kalian sesuaikan dengan kelengkapan fitur yang ada di dalam area kabin ini. So guys, thank you sudah nonton sampai sejauh ini, sampai akhir video. Tunggu konten saya selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe. Oke.